Istri Atta Halilintar Aurel Hermansyah baru saja menggelar pengajian. Hal tersebut dalam rangka mendoakan sang calon buah hati yang kini telah berusia 4 bulan. Acara tersebut digelar di kediamannya dan hanya dihadiri keluarga dekatnya saja. Melalui Instagram pribadinya @aurelhermansyah, Aurel mengunggah foto bersama keluarganya secara lengkap pada Minggu 19 September 2021. Dalam foto itu terlihat tak hanya ayah dan ibu sambungnya Anang Hermansyah dan Ashanti, namun ibu kandungnya Krisdayanti juga hadir dalam acara pengajian. Selain orang tuanya, adik-adik Aurel seperti Azriel Hermansyah, Arsy, Arsya, Amora, dan Kellen ikut serta dalam acara. Tampak pula Thoriq Halilintar sebagai perwakilan keluarga Atta Halilintar. Mereka duduk saling berdekatan di atas karpet hijau bermotif. Terlihat dalam foto yang diunggah itu, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar memakai busana muslim berwarna abu bercorak biru. Sedangkan Anang Hermansyah, Ashanti, Azriel, Arsy, dan Arsya mengenakan busana berwarna ungu bermotif. Sementara itu, Krisdayanti tampil elegan dengan balutan busana berwarna putih dilengkapi jilbab senada. Sama seperti sang ibu, Amora Lemos juga mengenakan busana muslim berwarna putih. Kellen Alexander Lemos, putra bungsu Krisdayanti dengan Raul Lemos memakai kemeja putih lengan panjang. Aurel tak lupa mengucap syukur untuk pengajian 4 bulan calon bayi perempuannya itu. Oke Tribuners, nantikan Celebrity on Style lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.